Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebelumnya Herodes menangkap Yohanes, membelenggu, dan memenjarahkannya. Demi Herodias, istri Filipus saudaranya, sebab Yohanes berkali-kali menegurnya. Katanya, "Tidak diperbolehkan bagimu memperistri Herodias." Walaupun Herodes ingin membunuhnya, ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Atas desakan ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah pinggan." Sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Kepala itu pun dibawa orang di sebuah pinggan dan diberikan kepada gadis itu. Lalu ia membawanya kepada ibunya. Murid-murid Yohanes Pembaptis datang mengambil mayatnya dan menguburkannya. Kemudian pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema renungan kita hari ini adalah harga diri. Saudara-saudari, salah satu kesalahan terbesar Herodes dalam kepemimpinannya adalah membuat janji, atau lebih tepatnya memberi janji kepada seseorang pada momen yang tidak tepat. Akibat kesalahan itu, Yohanes Pembaptis menjadi korban. Sebuah kesalahan yang sangat fatal. Meskipun terlihat ada rasa penyesalan dalam diri Herodes, namun janji adalah utang yang harus tetap dibayar. Dan kepala Yohanes menjadi taruhan dari janji konyol itu. Itulah yang dialami Yohanes Pembaptis. Ia adalah seorang nabi yang mencintai kejujuran dan kebenaran. Ketika diketahuinya bahwa Raja Herodes telah bertindak yang tidak benar karena mengambil Herodias yang adalah iparnya sendiri sebagai istri, Yohanes menegurnya sebagai tindakan yang tidak halal. Memang
Herodes sempat merasa takut kepada Yohanes yang dipercaya sebagai nabi oleh orang banyak. Namun akhirnya Yohanes harus menjadi tumbal dari dendam Herodias yang merasa tidak terima oleh tegurannya. Yohanes justru disingkirkan dan dibunuh karena seruan kenabiannya yang hendak meluruskan jalan hidup seseorang. Kita juga sering mengalami hal serupa. Segala bentuk perjuangan kita untuk membela kebenaran sering terhalang oleh orang lain. Di satu pihak, bukan pujian yang kita dapatkan, tetapi kita malah menjadi korban ketidakadilan. Kita dimusuhi, dicibir, dan lain-lain. Saudara-saudari, hari ini Injil mengingatkan kita bahwa sebelum mengucapkan sebuah sumpah atau janji, kita harus berpikir dengan bijaksana. Dan kita tidak boleh menggunakan jabatan atau kekuasaan untuk kesuksesan dan kenyamanan diri kita sendiri. Akhirnya, jika kita pada suatu saat harus melakukan sumpah atau janji, maka kita harus melaksanakannya demi kepentingan masyarakat. Alangkah baiknya kita tidak mengucapkan sumpah atau janji jika tidak perlu. Yesus berkata, "Jika ya, hendaknya kamu katakan ya. Jika tidak, hendaknya kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karyamu, serta memuji dan memuliakanmu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmatmu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.